Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Banjir bandang melanda wilayah Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi SG hari ini untuk kayu loksengon banyak yang... Hujan yang mengguyur sepanjang Senin 21 Maret siang memicu banjir bandang di ujung selatan bagian barat wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan Taman Nasional Meru Betiri atau TNMB. Dan untuk penyelamatan tidak mampu karena sungainya besar seperti ini. Video banjir yang berada di Desa Pesanggaran terekam dari salah satu warga setempat. Ini Pak, seperti ini kondisi sekarang. Untuk kayu-kayunya. Dalam banjir bandang yang dipicu banyak hujan yang sangat deras masuk di pemukiman ini dan menggenangi kediaman warga. Sudah tidak bisa diselamatkan, Pak. Melihat air sudah masuk rumah, warga berusaha melakukan pengurasan airnya, namun upaya itu kalah dengan derasnya banjir yang datang. Ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.